Sobat Pintas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di daerah Peloso Jombang. Nah, di sini saya menemukan sebuah rumah tua tahun 1940. Wah, keren nih. Nah, sudah 72 tahun ya. Nah, berpagar hijau. Ini sepertinya bekas toko ya zaman dulu. Nah, di halaman belakang ada lagi rumahnya. Tapi karena ada tulisan dijual atau dikontrakkan, jadi tidak bisa masuk. Kita hanya mereview di bagian depan saja ya. Oke, ada apa di sini? Mari kita eksplorasi bersama-sama. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Penampakan dari seberang jalan ya sobat. Kita zoom. Masih jelas 1940. Bentengnya sepertinya masih asli. Kita awali bagian depan, itu ada pintu. Kemudian jelas sekali tertulis 1940. Di depan ada jendela. Kemudian di bagian belakang di situ ada rumahnya sendiri ya. Rupanya ada rumah bagian belakangnya. Tapi sayang sekali ada tulisan dijual. Kita tidak bisa masuk karena di depannya ini tertutup pagar. Belakang sepertinya sangat panjang sekali, panjang dan luas bagian hanya. Kemudian kita review di jalan ini. Ini jalan Peloso Jombang, Jawa Timur. Wah, luar biasa ya. 72 tahun masih berdiri kokoh. Ini nampaknya ini juga tiang listrik zaman dahulu. Sayang sekali dijual ya, jadi tidak bisa merevuekan jalan. Kemudian ornamen di bagian itu, nah itu sepertinya asli ya, bangunan Belanda, luar biasa, sangat keren dan masih sepertinya tidak ada kerusakan sedikit pun ya, hanya ditumbuhi semak belukar saja di bagian dalam. Sangat tidak terawat bagian depannya, mungkin karena sudah lama ditinggalkan. Tetapi di sini untuk ini bangunan baru yang terop atau bagian terasnya ini dibuat dari aluminium, bangunan baru. Akan tetapi yang bagian sini tetap masih bangunan lama. Oke, sekian sobat vintage jalan-jalannya. Karena sudah mau maghrib, saya mau pulang dulu ya. Kapan-kapan kita mencari bangunan kuno lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video pecinta benda-benda kuno. Halo, dadah rumah tua. Jalan-jalan dulu. Terima kasih.